Oke teman-teman, jadi hari ini kita sedang berada di loket Sampri yang beralamat di Jalan William Iskandar, Pancing. Jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju Samosir bersama Sampri Transport dengan Nopin 174. Untuk rute yang kita lalui yaitu via 3 ras. Jadi nanti kita akan melewati Tebing Tinggi, Siantar, dan masuk Sidamanik. Jadi nanti kita akan melewati Kebun Teh Sidamanik dan nyebrang Danau Toba melalui Pelabuhan 3 Ras. Jadi nanti kita akan bersandar juga di Pelabuhan Simanindo yang ada di Samosir. Untuk tarif dari Medan menuju Samosir via 3 Ras itu sebesar Rp80.000, sudah termasuk biaya penyeberangan. Untuk trip perjalanan kita kali ini ditempuh dengan waktu ya sekitar 6-7 jam tergantung situasi di jalan. Nah, jadi mau tahu gimana keseruan trip perjalanan kita kali ini menuju Samosir? Langsung aja kita tonton videonya. Check it out. Oke teman-teman, jadi mobil yang kita naiki yaitu Sampri dengan Nopin 174. Oke, langsung aja kita naik karena busnya mau berangkat. Jadi kita lewat dari jalan tol biar cepat, biar sekalian memangkas waktu perjalanan karena ini udah jam 10 lewat. Nanti sampai sana sekitar jam 3 atau jam setengah 4 sore. Ya semoga aja perjalanan kita kali ini tidak ada kendala. Jadi kita bisa sampai dengan waktu yang tepat. Kalau ada kamar mandi dikasih tahu ya. Jadi kita dari tol busnya keluarnya nanti kalau nggak salah Tebing Tinggi. Gerbang tol Bandar Slamet.
Masih etol. Enggak. Oh, kayaknya enggak ada rentangan ya itu buatnya. Jadi dites satu-satu. Harus wajib tahu katanya. Saya cuma lewat aja. Mapet. Baru pertama kali aku makan Indomie di situ. Iya. Enggak enak kalau Indomie situ. Di situ enggak ada. Kalau di penatapan tuh enggak ada yang enak, seru lupa. Yang penting udah pernah. Thank you.
sob. Berapa minyak sekali jalan salam? 3,5. Sekarang kita melintasi hutan karet. Di sini banyak karet. Nah, sepanjang ini karet semua, kiri kanan. Jadi sekitaran 1:30 kurang kita masih di mana ini ya? Enggak tahu. Tapi nanti aku buat alamatnya di bawah. Semoga aja. Nah, ini karet semua ini, karet semua. Berapa jam nyebrang dari Tiga Ras ke Apel? Iya. Setengah jam ya? Berarti lebih jauh dari Parapat ya? Sampai di Siantar, tapi kita nggak lewat Siantar Kota karena nggak boleh lewat. Bukan nggak boleh lewat, rutenya nggak lewat sana. Jadi kita lewat dari Simpang 2. Bentar lagi kita bakalan sampai Simpang 2. Lewat perluasan kan? Lewat perluasan. Jadi rata-rata bus-bus gunung itu yang tahun 2000-an-2000-annya diantar kemari semua. Jual kemari semua, Pak. Dijadikan Kurnia, Hani Sampri. Hah? Jadi jembatannya udah selesai dibagusi, dibangun. Jadi sekarang udah bisa dari kiri dan kanan, nggak macet lagi. Kita ambil kiri. Ini dia jembatan yang dibangun kemarin ini yang dibangun. Keren sih pemandangannya. Nah, jadi terminalnya ini sebelah kanan, tapi kita nggak masuk terminal karena udah full juga. Langsung tembak, tapi kita mau ngantar barang karena tinggal katanya semalam.
dia terminalnya kanan. Kita nggak masuk terminal. Boraspati. Bisa dibilangin. Dari sini masuk ya, Long? Udah, yuk, Mira. Hah? Tengok orangnya kayak takut-takut gitu. Intra Sentosa. Sentosa Intra. Ini perluasan namanya. Sana PMH El Divo, Berlian Baru, Karya Agung. Ini namanya perluasan. Yang dari Kabanjahe ke sini juga Simas, Makaro, Sepadan, Sanggul Mas. Kalau mobil yang ke Kabanjahe kalau nggak salah sana parkir. Ah, ini dia. Ini Sanggul Mas. Itu Karya Sepadan. Sana loket Sepadan Makaro. Ah, itu Makaro. Makaro berapa itu? Baru mau terbaru ini sampai ini. Ah. Nah, mana mana di sini? Nice. Nirmala Ceria Sepadan. Dari Kabanjahe itu. Kemana itu, Long? Apa? Itu tadi. RMK itu? Itu Sanggul. Itu Sanggul. Paranginan. Hah? Paranginan. Paranginan itu apa? Berapa, Pak? Setikat. Berapa sikat, Pak? 10.000. 10. Pak, 2.15. Beli berapa? 50.000. Hah? 50.000. Berapa itu? Tuh, Pak. Serius. Udah, 50.000 aja? Hah? 50.000. Itu 30. Iya. 50. Dikit lagi, dikit lagi. Berapa itu? Hah? 30 tambah ini. Udahlah 60 aja biar enggak kampingan kerannya. 60 aja nah. Iya. Berapa ikat itu? Ambak juga sama. Kan 48. Kali 215. Ada satu bonus ya. Aduh. Kasih ya. Oke.
Ya udah cukup, dibagi-bagi lah. Bagi-bagi mana nya? Bagi-bagi. Kayak mana nya mau dibagi? Utang kalian ya, WN 60. Karo 60, Kak. Kenapa sama dibuat, Pak? Ini masalah kita. Makannya aku gak. Jadi dikasih tulang ini rambutan. Kita belok mana? Iya lah. Makan. Kita ambil kanan menuju Simarimbun. Parapat Simarimbun. Jadi kalau kita mau balik ke Kabanjahe bisa dari sini. Simpang 2 ke kanan menuju Kabanjahe. Yang apa ini ada lain. Bagusannya sih gitu. Jadi kita dari sini jalan alternatif tadi katanya situ. Jalan alternatif menuju Tiga Ras. Dari sini juga bisa, cuman kayaknya akan lebih jauh. Cuman kita dari sini via Sidamanik menuju Tiga Ras. Dari sini berapa jam lagi, Bang? 1,5 2. Eh. Muatan berat agak susah pecah. Nurun ini kalau. Sana. Iya. Jadi kata tulang ini perjalanan kita sekitar 2 jam lagi bakalan sampai. Semoga aja terkejar waktunya pulang. Masuk. Jadi kita akan melintasi kebun teh Sidamanik. Nanti pemandangannya pasti seru, keren. Lelengan macet. Ada satu tuh. Oh. Dang motong gimana? Oh, dang dapat darah. Berdol meraya oni, yakoni.
Korek korek itu dia yang di Solo. Oh, perbaikan. Makanan aja. Kita bawa tuh nih. Ngaleleng perbaikan non ultrang. Ah, terus dok. Tidak boleh dorong. Tidak pendam dan tidak lewat. Karena cuacanya pun nggak bagus pula. Sekarang kan udah diawasi sama Disney. Iya, udah diperketat sekarang ya, peraturan. Kemarin 200 ada 200 ini kan. Iya. Perlu apa? Ribut yang di kapal itu. Iya, ribut kali katanya. Pasang-pasang musik. Tawa. Kan nggak boleh kayak gitu. Ya, itulah apa jaga tutur namanya. Aku kalau kayak gitu percaya juga ya. Ya, semuanya gitu percaya nggak percaya. Cuman kan menghargai. Kau datang ke rumah gua atau aku datang ke rumah, kan nggak mungkin aku teriak-teriak di situ kan. Di sini jagung semua nih. Ada yang udah mau panen, ada yang masih belum panen. Sekarang udah jam 14.39. Sida manik. Sinabung berapa nih? Simarjarunjung 345. Simarjarunjung 345. Jadi sekarang kita melintasi jalan lintas Sidamanik dan kita akan menuju Palipih. Sekarang sudah 14.48. Sekitar 1 jam lagi kita bakalan sampai di pelabuhan. Kalau nggak salah. Seperti ini suasana di Kabupaten Simalungun, daerah Sidamanik. Working through a little rust. They like to say we're just young, but I'm